Assalamualaikum, halo teman-teman pengguna Pipo. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang HP Pipo lagi. Tutorial kali ini adalah cara mematikan dan menghidupkan prediksi teks di keyboard HP Pipo. Contohnya seperti ini teman-teman, langsung masuk aja ke pesan. Apapun itu yang penting ada tulisan ketikan ya. Keyboard seperti ini. Nah, di sini saya contohkan dulu, saya mengetik hey. Maka akan muncul di kanan ini teman-teman adalah contoh prediksi teks lainnya ya. Jadi untuk mematikan ini, mana tahu teman-teman nggak suka ya teman-teman, langsung aja masuk ke pengaturan, baru teman-teman scroll aja ke bawah, klik bahasa dan masukan. Setelah itu teman-teman klik aja Kika Keyboard for Vivo ini. Setelah itu teman-teman klik aja pengaturan. Setelah itu teman-teman klik lagi pengaturan lanjut. Nah, teman-teman harus matikan yang ini. Saran pengetikan. Oke, sudah kita matikannya, kita kembali lagi ke pesan tadi. Kita hapus dulu, kita klik hey. Maka tidak ada lagi prediksi teks di sebelah kanannya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menghidupkannya lagi, teman-teman bisa klik lagi di pengaturan. Langsung aja ke saran pengetikan. Kita klik lagi ya. Kita checklist. Maka kita kembali lagi ke pesan tadi. Kita klik lagi hey. Maka akan muncul. Begitulah teman-temannya cara mematikan dan menghidupkan prediksi teks di keyboard HP Pipo. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like dulu dan share kepada teman-teman kalian. Sampai sini dulu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.